teman-teman, ini ada unit CRG Jasa Rahayu Gempeng Mercedes-Benz OH1626 Banda Aceh Jakarta SE. SE. Dreads. Iya, dreads. Setan merah. Alhamdulillah. Ini dong, Mang. Gimana? Sehat? Aman. Kakak dari Sunda Barat, ya? Dari, ya. Langsung di Medan. Tapi sebetulnya orang Sunda, kayaknya. Ya, semua Sunda. Ini, teman-teman. Unitnya Aceh. Supirnya orang Sunda nih teman-teman. Unitnya Aceh. Krunya orang Sunda. Banda Aceh Jakarta. JRG. Sana Polygon. Polygon. Ini tampilan sampingnya ya teman-teman. Jetbus 3 Voyager. The Red. JRG 109. Aceh. The Light of Aceh. Special class. Mercedes-Benz OH1626. Teman. Unit ini dari Jakarta langsung ke Malang ya teman-teman. Langsung ke Adiputro. Banda Aceh Jakarta. Jasa Rahayu. Jadi unitnya mau langsung ke Adiputro teman-teman, perbaikan bodi. Nanti kita tanyakan sama krunya. Masih kinyis-kinyis. Bila pengemudi membahayakan, mohon lapor 0812-260. Nah, ini reservasi tiketnya teman-teman. 0811-6816-900. Jasa Rahayu Gumpeng. Banda Aceh, Jakarta. Nah itu perbaikan Pak, mau perbaikan ke Adiputro. Oh yang mau dibawa garansi, masih garansi, garansi ya. Nah ini teman-teman. Nah asuransi lah ya. Nah, kalau mau pribadi dulu, oh itu kita tanggung ya. Alkoa. Oh makan kita tanggung. Mau perbaikan bodi ke Adiputro ya teman-teman. Dari Jakarta langsung jos ke Malang. Special class. Mercedes-Benz OH1626 air suspensi teman-teman. Ini bisnya boys ya, peleknya aja Alcoa teman-teman. Rahayu Shuttle. Untuk 2.000 nanti.
tampilan dashboardnya teman-teman. Versi OH1626. Ini tampilan depannya ya teman-teman. Banda Aceh, Jakarta. Oke teman-teman, ini tampilan sampingnya ya. Jasa Rahayu Gumpung, Rahayu Shuttle, Mercedes-Benz OH1626. Air suspensi. Wah, ini masih baru ini. Mau perbaikan bodi ke Adi Putro ya, ke Malang. Unit ini aslinya ngelen Medan Pekanbaru ya teman-teman. Medan Pekanbaru, ini ada perbaikan bodi ke Adi Putro. Jadi untuk JRG ini masih banyak unitnya di karoseri ya. Nanti segera menyusul yang dari Medan Palembang Bandung ya. Ini sewanya juga ramai ini teman-teman. Kita lagi ada keberangkatan Harapan Jaya yang tujuan Surabaya. Jadi parkirnya sudah dikosongkan. Tinggal menantikan unitnya lepas dari loket Sukajadi. Kalau Pak Joni Kumis ini kalau mau naik Harapan Jaya, ini loket Sukarami ya teman-teman. Harapan Jaya, Palembang, Semarang, Solo, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Surabaya. Nah ini. Ini ada rombongan santri. Adapun lalu lintas di Jalan Soekarno, Jalan Sultan Maut Badarudin 2, kilometer 11 Palembang, ini ramai lancar ya. Karena itu arah kilometer 12 Jambi ya. Sementara ke kiri arah ke pusat kota Jalan Soekarno Hatta Tol Trans Sumatera teman-teman. Di depan juga ada loket Sinar Jaya ya teman-teman. Itu ada yang Sweet Kombi ya. Sweet Kombi Palembang Bandung. Biasa nih teman-teman. Jadi Pak Joni ini perwakilannya ya, kantor perwakilan Palembang ini Pak Joni ya, JRG. Jadi unit ini di samping Harapan Jaya, JRG, Batu Mukti Putra dan Limbersah. Jadi ada 4 bus dengan trayek yang berbeda ya. Batu Mukti Putra itu Jogja Solo, kalau Harapan Jaya ini Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Surabaya. Ada juga Limbersah yang ke Bandung. JRG. Nah, ini JRG ini dari Banda Aceh atau dari Medan ya, teman-teman. Ya. Sewanya ada yang istirahat, juga ada yang di dalam ya teman-teman. Istirahat sejenak di loket Palembang. Oke teman-teman, unit JRG segera diberangkatkan menuju Jakarta teman-teman. Surabaya. Kita doakan lancar di perjalanan teman-teman, tanpa kendara suatu apapun. Dari Jakarta unit ini langsung menuju
Malang. Yang mau berangkat barang-barangnya semua dulu. Surabaya, Pak De. Surabaya, Pak De. Yang ini semua barang-barangnya dulu. Ya, mana ikut ini. Barang-barang itu. Barang-barang itu mana? Oke, sekian dulu video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.